pertanian, tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat, plus duit. Halal. Karena saya yakin gak akan terbukti. Gimana mau terbukti om peristiwanya saja gak ono. Tak ayat peristiwanya, konaon atau mah. Kan? Tak ayat peristiwanya, nah, buktinya sahak tersangkana, ya tak ayat. Dede, saya mau bisa buat, saya menghormati anda, saya berdiri. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede, oke, dari teman panitia. Dede, disumpah enggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan enggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, general supaya suaranya juga bisa terdengar buat bapak ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan okay. Di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja. Dede, waktu jadi saksi, anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak, dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut anda mengatakan bahwa anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena anda telah jujur. Siapa? Kasih. Ini kalau orang jujur berbaik hati diselamatkan oleh undang-undang. Jadi jangan takut dihukum karena anda ditakut-takuti kan. Mau dilaporkan kesaksian bohong, bohong kesaksian jujur. Tapi kalau ada nggak pasal kesaksian jujur? Nah kalau anda dilaporkan kesaksian jujur, anda kena hadiahnya durian musangki. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kemarin berapa selama 8 tahun tidurnya jam 3, jam 4. Sekarang tidurnya berapa? Jam berapa sekarang? Jam 10. Wah, ini setelah Pak Susno Doaji bilang gitu, tidurnya jam berapa kira-kira? Sore udah tidur ya? Oke, tadi Pak Susno sudah membahas mengenai alat bukti. Ya, di alat bukti